Kali ini warga Inggris dihebohkan lagi. Ditemukan bangkai putri duyung terdampar di pantai. Pengguna Facebook dibuat heboh dengan serangkaian foto yang menunjukkan bangkai seekor makhluk yang diduga mirip putri duyung di salah satu pantai di Inggris. Foto-foto itu memperlihatkan dengan jelas bangkai itu mirip manusia tapi bagian kakinya mirip ekor ikan. Makhluk itu dilaporkan ditemukan terdampar di pantai Great Yarmouth. Penampakan makhluk mirip putri duyung itu pertama kali diambil oleh Paul Jones dan kemudian membagikannya di jejaring sosial Facebook. Hari ini di Great Yarmouth, kami menemukan apa yang tampak seperti putri duyung yang sudah mati terdampar di pantai, tulis Captain Jones. Setelah foto itu dibagikan ratusan kali oleh pengguna Facebook, banyak orang yang berpendapat kalau makhluk itu adalah putri duyung sungguhan. Namun yang lain berpendapat kalau makhluk itu bukan putri duyung tapi anjing laut yang sudah mati. Jones tak hanya mengunggah bangkai putri duyung itu dalam bentuk foto, tapi juga menggugahnya dalam bentuk video. Nah sobat, lihat saja videonya di YouTube ya.